mau ribut. Enak. Buat jambu itu. Tapi jambunya udah mau kristal gitu. Nanti akan ada yang masih ada airnya. Masih apa aja, masih ulang boleh. Nanti ini ayah lagi. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Coba anak pengen dengar suaranya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Sampai 5 ya. 5 mana mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Tamam ya Ustaz. Tamam, alhamdulillah. Bentar ya. Thank you.
Ah. Qabla an abda ad-dars, uridu an as'alakum an ba'd al-mufradat allati darasnaha fi ad-dars al-maadi. Saya akan menanyakan beberapa kalimat yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Salahuddin. Naam Ustaz. Ma ma'na alamun? Alam. Alam? Ya, ma ma'na alam. Alam. Sakit ya Ustaz. Bi alamin syadidin fi batni. Ah, naam. Alam sakit. Pak Ari. Ma ma'na ta'syirah? Syirah. Ta'syirah. Ta'syirah dukhul. Ta'syirah. Contoh kalimatnya, hasala Abdul Aziz ala ta'syirah dukhuli ila Turkiyah. Syirat katanya. Apa Pak? Bisa dibuka buka bukunya katanya, kalau ada catat. Syirat itu ya. Coba Umi, apa Umi? Syirah. Ta'syirah. Apa? Sampai. Sampai. Ta'syirah. Sampai. Ta'syirah. Bukan. Ta'syirah. Ta'syirah. Mendapatkan nih, mendapatkan. Ta'syirah. Bukan. Mas Kurniawan. Ta'syirah. Ta'syirah. Banyak yang di halaman 24. Ta'syira dukhul ila Turkiyah. Oh, visa. Visa. Ya, visa. Untuk masuk ke suatu negara ya. Iya. Umi, coba Umi. Ma makna yang mudah saja ya. Usrah. Usrah rumah. Hah? Usrah. Keluarga. Keluarga. Mas Kurniawan, coba apa artinya alihatun? Alihah. Kalimat indah. Alihah. Lupa Ustaz, alihatun, alihat. Ada kalimat. Alihat, bentuk jamak dari ilah. 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 Dengan, ilah. 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 Ilahun. Menyembah, ditaati. Jadi sembah. Yang disembah. Nah, kalau itu ilahun, kalau alihah menyembah. Alihah bentuk jamaknya. Sembahan. Yang disembah. Alihah berarti bentuk jamaknya. Yang disembah. Menyembah, sembahan. Sembahan. Ya, yang disembah benar. Yang bentuk jamaknya ya. Coba Mas Salahuddin lagi. Ma makna Pak dulu, Pak Ari dulu. Ya, Pak. Alfun. 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 Angka ini. Alfun. Alfun. Angka ini, Tat. Ya. Jumlah. Alfun. Seribu, Tat. Alfun. Seribu. Salahuddin, coba. Ma makna makulun? Kul. Makul. Apa? Halo? Putus-putus di sini. Kulun.
Apa, Mas? Yang dimakan. Yang dimakan. Coba Umi. Ma makna. Kayak yang awal-awal dulu. Mutaakhirun. Ana mutaakhir. Yang paling akhir. Nah, terlambat atau terlambat ya bisa. Aba Mas Kurniawan. Adaun. Melaksanakan. Ah, pelaksanaan. Sudah itu saja untuk pertanyaan pelajaran sebelumnya. Al-an nabda darsun jadidan. Kita mulai pelajaran yang baru. Kemarin sampai apa itu? Anta antuma antum ya. Singkat ya, anta. Halaman 30. Anta antuma anta anti antuma antun antum. Antum. Karena belum bisa ini nih, belum bisa share screen ini. Masih belum jadi host sana. Masih punya. Masih. Ini enggak apa-apa. Masnya adminnya. Ya, ana enggak bisa ini share. Yang admin. Admin kampus. Iya, tadi untuk nah, belum bisa nih, belum bisa share screen. Coba dibuka saja ya. Sudah tat, sudah dibuka tat. Sudah, halaman ini. Halaman 30 ya. Kalian istami'u wa raddidu. Dengarkan dan diulangi. Siap tat. Naam. Insun. 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 Lawan katanya al-jinnu. Al-jinnu. Al-insu wal-jinnu. Apaan ini? Al-jinni atau al-jinnu? Tat. Al-insu. Kalau di bukunya al-jinni, Tat. Nah, salah. Kan tidak ada yang menyebabkan dia jadi kasroh. Kasroh. Oh, aslinya dom maksudnya. Oh, tidak ada sebelumnya. Ya. Siap. Al-insu. Al-insu. Al-jinnu. Al-jinnu. Nah, itu lawan katanya. Al-insu apa artinya? Manusia. Manusia. Ini lebih ke jenis ya. Jenis. Seperti kalau jin artinya. Ins. Ini Ustaz. Kiroah ya Ustaz? Kibzul Mufrad. Kibzul Mufrad. Halaman berapa Ustaz? 30. Mas Al-Hurim putus-putus di sini. Di anak putus-putus. Al-insu artinya manusia, al-jin, jin ya. Sekarang insanun. 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 Wahidun minal insi. Wahidun minal insi. Tidak ada pahas, tidak bisa. Sudah ya? Oh iya. Pas udah jadi pahas, coba bisa Ustaz. Ah, udah. Gak ada ya? Wahidun minal insi. Satu wahidun dari minal insi. Satu, wahid satu ya, satu dari ins. Kalau ins itu jenisnya, jenis manusia. Kalau insan, satu orang. Kalau ini contohnya, ana insanun. Saya manusia. Insan. Kalau ana insun kurang tepat, tapi ana minal insi.
saya dari golongan manusia. Seperti itu. Iblisun minal jin nih. Iblis golongan jin. Ada min ya. Ana minal insi. Saya dari golongan manusia. Insan. Ana insanun. Saya manusia. Satu. Adam alaihi salam awwalu insanin. Adam alaihi salam awwalu insanin. Awwalu insanin. Awwalu insanin. Adam alaihi salam awal insan manusia. Manusia pertama, awal itu pertama. Yang kesatu. Awal. Nah, tapi kalau insun Adamu alaihi salam minal insi. Nabi Adam alaihi salam adalah golongan manusia. Pakai min ya jadinya. Kalau awalu insin tidak bisa, awalu insin kurang tepat. Tapi minal insi, jenis ya, jenis. Sekarang annasu. 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 Al-insu. Al-insu. Fisyari'i. Fisyari'i. Kasirun minan nas. Kasirun minan nas. Maknanya sama seperti insun. Annas. Manusia. Jadi dia bukan satu orang ya, Nas. Banyak. Fisyari apa maknanya? Asyari. Jalan. Jalan, jalan raya, jalan besar. Jalan utama misalnya. Sekarang anfun. 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 Mananya? Hidung. 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 Kalau telinga kemarin apa? Telinga? Udunun. Nah, udunun. Udunun. Kalau mata? Uzunun. Ainun. Ainun. Mulut? Famun. 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 Sekarang ahlun. 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 Ammi wa ammati min ahli. Ammi wa ammati min ahli. Apa artinya ahlun? Kerabat atau keluarga. Kerabat, keluarga. Ini banyak maknanya, banyak. Bisa jadi penduduk warga, bisa juga. Ahlu koryah, penduduk suatu desa. Ahlu koryah. Bisa juga artinya ahli di bahasa Indonesia ya, ahli. Banyak artinya ahlun itu. Jadi kalau di contohnya ini keluarga atau kerabat. Ammi apa ammi? Paman. Paman, ada ya-nya berarti? Paman saya. Paman saya. Am itu saudaranya, saudara laki-laki dari ayah. Ayah. Nah, begitu juga amati, saudara perempuan dari ayah. Kalau saudara laki-laki atau perempuan dari ibu, maka dia kholun dan kholatun. Kholatun. Dia berbeda dia kalau di Arab beda. Kalau amun untuk saudara dari ayah. Kalau Seth, hol, suaranya terlalu anu ya nih. Suara siapa?
tempat. Oh iya. Ya, Fahim Tum. Fahim lah, Ustaz. Kalau Am, dari Am dan Amba, saudara dari sebelah Bapak. Bapak. Kalau Khol sama Kholah, sebelah Ibu ya. Saudaranya Ibu. Seperti itu. Al-an, Ahlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang ya. Aku semua kan. Jawabannya seperti apa? Menjawab ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Nah, ahlan bika. Selamat datang kembali. Sekarang au. Au. Tanawal syayan au kohwatan. Tanawal syayan au kohwah. Au apa artinya au? Atau. 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 Sama seperti apa yang kemarin itu? Am. Ya, am. 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 Kalau am itu lebih ke pilihan. Kalau au itu atau secara umum. Tanawal. Bentuk perintah dari tanawala ya tanawal. Apa makan. Tanawal? Makan kalau di sini. Makan. Kalau di sini minum bisa juga minum. Syayat. Tanawal itu mengkonsumsi. Minumlah teh atau kopi. Kalau kemarin. Atufadilu syayan am kohwatan. Kamu lebih memilih kopi, teh atau kopi. Oke, am. Kalau misalnya memilih, menanyakan pilihan. Am. Lebih ke am daripada au. Ya. Lebih sering dipakai untuk pilihan. Menanyakan pilihan. Kalau au, dia lebih umum. Au. Sekarang, ayubon. Aidon. Aidon. Ayubon. Aidon. Hal anta musafir? Hal anta musafir? Anta musafir? Naam. 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 Wa ana musafirun aidon. Wa ana musafirun aidon. Aidon artinya juga. Juga ya, sering dipakai itu. Aidon. Di khotbah Jumat sering nih, Tak. Wa qala ayyuban. Qala Allah Ta'ala wa qala ayyuban. Al-an. Al-ana. Al-ana. Al-anu. 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 Fi hadzal waqti. Fi hadzal waqti. Artinya fi hadzal waqti. Di waktu ini. Atau se sekarang al-an. Contohnya as-sa'atul anu as-salisa. As-sa'atul anu as-salisa. Sekarang pukul 3 ya. Salisa yang ke ya. Kalau pakai jam itu pakai tertib, ada tertib. Yang ke. Jam 1 as-sa'atu al-ula. Sa'atu as-sani. Atau kalau kita pakai misalnya saya pergi sekarang, ana adhabul an, harokatnya ana bukan anu kalau dibaca belakangnya, ana adhabul ana, artinya menunjukkan waktu. Jadi kalau menunjukkan waktu itu menggunakan fathah atau mansub. Menunjukkan waktu. Ana adhabul ana. Kalau ini as-sa'atul anu. As-sa'atul. Di hadzal waqt. Di waktu ini. Atau sekarang. Lebih mudahnya.
Plus fahim tum? Aina. Al-an aina. 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 Di mana? Aina kitabi. Mana buku? Aina kitabi. Di mana buku saya? Nah, jadi kata tanya ya, di mana? Aina. Nah, ini Ayu. 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 Ayu ta'irati asra. Ayu ta'irati asra. Nah, ini agak salah nih. Asra. Asra'u. Ayu ta'irati asra. Ayu ta'irati asra. Yang apa artinya? Istifham, menanyakan juga. Ayun, yang di mana? Yang. Yang mana? Kalau aina di mana, kalau ayang mana? Yang mana? Pesawat yang lebih cepat. Ta'irat jamak dari ta'ir. Ta'irah. Pesawat. Yang mana? Menanyakan yang mana? Aina di mana, kalau ayu di yang mana? Soalnya ayu syurbin tufadil. Nah, minuman yang mana yang kamu lebih senangi? Oh, seperti itu. Ayu, yang mana? Ini Umi, off ya Umi ya? Umi Erlin. Tidak ada di room deh. Kalian, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya hanya ke hanya kamu, kepadamu. 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 Jadi dia itu itu di bawahnya ada. Na'budu wa na'buduka wa nasta'inu bika. Kita perhatikan ka ini posisinya di belakang. Na'buduka. Na'budu apa na'budu? Kami menyembah. Ya. Menyembah ka. Kamu. Di sini Allah maksudnya. Wa nasta'inu bika. Memohon pertolongan bika. Kepadamu. Ketika dia ditaruh di depan. Untuk ditaruh di depan. Maka dia menjadi iyaka. Iyaka. Sebagai penekanan di sini. Iyaka. Hanya. Bisa diartikan hanya. Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Bukan hanya kepadamu, tapi kami menyembahmu. Wanasta'inu bika. Kami mohon pertolongan kepadamu. Kalau ditaruh iyaka, maka di sini menjadi penekanan. Bahwasanya hanya kepadamu. Iyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyaka nasta'in. Jadi dia yang tadinya di belakang, ditaruh di depan. tidak boleh ka kana abudu wa kana sta'in tapi iyyaka jadi ya kana ya aslinya belakang aslinya kalau dipindahkan ke depan maka menjadi iyyaka iya ada istilah nahunya itu iyyaka na. Nah, selesai huruf alif. Ada yang ditanyakan di huruf alif? Selesai ya. Sekarang kita masuk huruf ba. Nah, ba. Ba'ul jarri. Bi. Ba'ul jarri. Bi. Ba'ul jarri. Bi. Ba. Jadi kalau setelah ba, setelah bi ini ada huruf, ada isim, maka dia menjadi
kasroh bi. Bi itu bisa artinya dengan dan banyak ya artinya. Sesuai dengan kalimatnya. Yang jelas bi itu merubah isim atau kata menjadi majrur berharokat kasroh. Bi ini huruf jar berarti. Ya, huruf jar ya. Menjarkan isim. Artinya itu bisa ini sesuai dengan kalimat. Nah, sudah. Sekarang bi'run. Bi'run. Na'khudhu ma'an. Na'khudhu ma'an minal bi'ri. Minal bi'ri. Bukan na'khudha ya, na'khudhu. Na'khudhu ma'an minal bi'ri. Na'khudhu ma'an minal bi'ri. Na'khudhu apa? Akhadha. Pak Ari. Akhadha. Na'khudhu. Akhadha apa akhadha? Akhadha. Sudah kemarin akhadha. Akhadha ya'khudh. Khudh. Ngambil. Ah, mengambil. Na'khudhu? Saya mengambil. Nah. Pakai na deh. Kami. Kami mengambil ma'an. Ma apa ma? Air. Air. Minal bi'ri. Nah, jadi bi'run artinya? Bi'ri. Sumur. Ada di gambar ini. Sumur. Bi'run artinya sumur. Lan ba'sun. 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 La ba'sa 'alaika. La ba'sa 'alaika. Apa artinya la ba'sa? La ba'sa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ba'sun sendiri artinya ketakutan, kengerian. Tapi kalau disambung dengan la, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Kalau ba'sun artinya sendiri bisa menjadi kekuasaan, bisa artinya siksaan, bisa artinya azab kalau di Quran itu. Ba'sun. Ba'sun syadid. Halo? Putus-putus suaranya. Nah, sekarang Pakistan. Nah, nama negara ya. Pakistan. Ya, kalau di Arab biasanya P, kalau di kita P dia pakai ba. Pakistan. Afghanistan, Pakistan, India. Nama negara ya di sini, Pakistan. Sekarang Abtaru. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Di surat apa itu? Al-Kautsar. Artinya laisa lahu walad. Kalau di surat Al-Kautsar itu abtar. Laisa lahu walad. Apa artinya laisa lahu? Dia tidak mempunyai anak laki-laki. Oh, tidak punya anak laki-laki. Jadi Nabi Muhammad dulu dihina karena dia tidak punya anak laki-laki. Walaupun punya hanya hidup sebentar. Makanya dia dihina oleh bangsa kafir Quraisy, abtar.
abetar juga artinya terputus. Abetar. Inna syani'aka huwal abetar. Abetar di sini artinya terputus. Karena kalau tidak terputus mungkin di sini ya, tadi. Karena tidak punya anak laki-laki itu terputus, nasabnya terputus. Iya. Makanya disebut abetar itu tidak punya anak laki-laki. Karena dia nasabnya terputus. Karena Muhammad itu tidak punya anak laki-laki ya, tidak punya keturunan laki-laki, hanya hidup sebentar. Nah, makanya dia dihina oleh kafir Quraisy pada masa itu, abetar terputus. Punya tapi meninggal tadi ya. Ya, jadi tidak ada keturunan karena dia tidak punya. Jadi tidak lebih punya terputus cucu. lebih ya, tepat sebenarnya tadi. Kalau artinya abetar itu sendiri terputus. Terputus. Nanti bisa dibaca misalnya sababun nuzul surah Al-Kautsar. Kenapa dia turun itu? Nah, itu dijelaskan. Kenapa Nabi Muhammad disebut abetar, dan di sini di Allah berfirman inna syani'aka huwa abetar. Yang menghinamu itulah abetar, yang terputus. Bila huna fahim tum? Alhamdulillah fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Inna syani, yang membencimu atau menghinamu. Syani. Inna syani akahwal abtar. Sungguhnya yang membencimu adalah mereka yang terputus. Abtar. Terputus nikmat. Misalnya terputus di sini. Sudah berapa ini? Sudah berapa halaman ini? Ah, sudah 3 ya. Sampai sini dulu untuk hari ini. Sekarang coba Ana minta satu-satu membaca. Baca yang telah kita pelajari tadi. Dari awal. Dan diartikan. Kalian mengulang. Mas Kurniawan coba. Al-insu. Lawan kata al-jinnu. Artinya? Manusia. Al-insu. Al-jinnu, jin. Nah, jenis ya, atau golongan. Itu lagi golongan di sini. Golongan manusia, golongan jin. Golongan atau jenis. Ya, jenis. Namanya ismul jinsi. Bawahnya, lanjut. Insanun. Wahidun minal insi, satu dari manusia. Contoh kalimatnya? Adamu alaihi salamu awalu insanin. Artinya? Adam alaihi salam awal manusia. Manusia awal pertama. Ah, pertama. Umi Erlin. Kan Umi Erlin. Halo Mi, coba dibaca. Enggak ada suara. Jangan enggak kedengaran. Mbak Erlin. Wah, enggak deket mungkin. Dengar Ustaz, suara saya. Ya, jelas ya. An-nasu la ba'sa 'alaika. Ini halaman ini yang layar. An-nasu. 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 Artinya? Kekuasaan. An-nasu. Biksun ya, Ustaz. Biksu ya ini. Sudah Umi itu. Sekarang kita mengulang yang tadi. Halaman 31 yang di layar coba. An-nasu al-insu. Al-insu. Nah. Apa artinya? Al-insu manusia. Lawan katanya al-jinnu. Coba ini baca yang di layar. Yang fisyari.
Yang mana, Sat? Yang di layar ada. Ana. Di layar enggak muncul tuh. Yang lain kelihatan yang di layar? Yang lain? Enggak muncul. Kelihatan. Enggak muncul tadi di tempat saya. Oh, ini. Wah, ada itu. Kita sudah selesai tadi. Sekarang kita mengulang. Kemudian sambutan sudah, coba Umi, baca Umi. Selamat 31. Annasu. Annasu. Manusia. Terus baca semua. Al-insu. Contoh kalimatnya. Fisyari'i kasiru minan nasi. Artinya? Di jalan raya banyak orang. Nah, banyak orang atau manusia. Terus bawahnya? Anfun. Artinya? Hidung. Satu lagi? Ahlun. Keluarga. Ami wa ammati min ahli. Nah, paman saya, bibi dan bibi saya adalah kerabat saya. Kalau am sama ammah itu saudaranya siapa? Am. Ya, am sama ammah. Ami. Ami sama ammah. Saudaranya ya. Ayah saya. Nah, kalau ibu? Saudaranya ibu saya. Saudara ibu, kholun. Kholun. Bagaimana tak? Kho, alif, lam. Kholun. Kalau yang laki-laki. Ya. Kalau perempuan, kholatun. Tinggal ditambah tak marbut. Kholatun. Kholun, kholatun. Boleh catat. Saya bisa membedakan antara amma, amma sama khol dan kholah. Nah, sekarang coba Pak Ari. Artinya? Selamat datang. Selamat datang. Terus? Au. Tanawal saya au. Koha. Kohwatan. 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 Masa sobat darah? Artinya apa, Pak? Masuk sih kamar pintu. Au. Au, tanah. Artinya au itu atau? Nah, kalau kalimat ini artinya apa? Kalimat ini pilih air atau kopi. Bukan pilih, Pak, di sini. Tanawal ini. Di sini minum artinya. Minuman. Tanawal itu banyak arti. Tanawal itu fi'lul amri atau perintah. Tanawal. Minumlah. Minumlah. Nah. Tanawal, minumlah. Saya, teh, dan atau kopi. Nah, atau ya. Atau, bukan dan. Atau. Terus atau lanjut, Pak. Lanjut bawahnya. Aidon. Artinya? Artinya juga. Terus? Umar. Al anta. Mustafir Ahmad. Naam. Wa ana musafirun aidan. Nah, artinya? Artinya apakah kamu dalam musafir, seorang yang sedang bertravel? Ahmad berkata, "Naam, ya." Umar juga berkata, "Saya juga dalam perjalanan." Nah, musafir aidan. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Coba. Al-an. Di hadza waqti. Artinya? Sekarang. Saat ini. Contohnya? Saatul anus salasa. As-salisa. Sekarang jam 3. Coba ulang, Pak. As-sa'atul an. As-sa'atul an. As-salisah. As-sa'atu an as-salisah.
Jam sekarang jam 3. Jam sekarang jam 3. Mas Salahuddin. Gak ada suara, Mas. Tidak terdengar suaranya. Gak usah pakai mic mungkin. Ya, coba. Nah, ya. Benar. Ada. Nah. Aina. Aina. Artinya? Aina kitabi. Di mana buku saya? Ya, lanjut. Ayu ta'irati asura. Nah, itu asra, diperbaiki ya. Asra. 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 Lil istihab. Nah, untuk bertanya. Kalimat pertanyaan, untuk pertanyaan. Artinya apa? Ayu to irati asra. Apa to irati ini ada ayu gambar apakah? Ya? Ah, bukan apakah? Oh, iya. Berapa ya. Yang pesawat mana? Ayu yang oh. Mana? Yang ayu yang mana? Yang mana pesawat cepat yang paling cepat? Ah. Bawahnya lanjut. Iya kak. Contohnya? Iya kak. Iya karena budua. Iya karena stain. Bawahnya? Nak buduka wanastainuka wanastainubika. Ah. Kenapa dia iya kah? Bukan kah saja? Karena hanya hanya kepada ya itu juga. Hanya kepada. Dan dia ditaruh di depan. Karena kah tidak bisa ditaruh di depan fi'il. Kalau dia iya kah bisa jadi. Jadi satu lagi, dua lagi coba. B. Birun ya. Birul. Baul jari. Nam. Birul. Baul jari. Terus bawahnya lagi. Birun. Na'khu ma'an mil bi'ri. Artinya? Kami mengambil air di sumur. Dari. Oh, dari sumur. Nam. Coba Umi lagi nih. Dari. Nah. Umi, coba. Umi putus ya. Coba Pak Ari. Baksun. Salah itu, Baksun. Baksun. Labaksa alaika. Artinya labaksa apa? Labaksa. Jangan menyakiti. Labaksa. Tidak. Tidak terputus. Tidak apa-apa, Baksun. Labaksa. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Labaksa, tidak apa-apa. Jangan khawatir, bisa juga. Labaksa alaika. Jangan khawatir terhadap mereka. Atasmu. 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 Misalnya buat kesalahan. Dia minta maaf. Labaksa alaika. Labaksa. Sekarang coba Mas Kurniawan. Pakistan. Apa Pakistan? Pakistan. Nama? Nama negara. Coba yang di atasnya baca, Mas. Yang ini. Yang di utaranya Pakistan. Afghanistan.
pakai Afghanistan. 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 Pakistan. Al-Hindu. Al-Hindi. Al-Hindu. Wah. India ya, negara India. Cuma terakhir. Abetar. Abetar. Artinya? Abetar. Terputus. Terputus. Baca coba. Laisa lahu walad. Bisa juga terputus. Artinya? Putus darinya dari anak putus dari anak laki-laki. Tidak punya anak laki disebut abetar juga. Lebih terputus keturunannya. Terus? Inna syaka huwal abetar. Sesungguhnya? Sesungguhnya Syani. Syani yang Shani menghina. Abetar. Yang menghina. Hina kamu. Sini Nabi Muhammad ya. Huwal abetar. Huwa abetar. Dialah dia, al-abetar. Dia terputus. Ya nanti coba dibaca nanti. Nuzul itu sabab nuzul surat Al-Kahf. Sungguhnya yang menghina Nabi Muhammad adalah dia yang terputus. Ya. Lebih jelasnya bisa dibaca ya, sabab nuzul surat Al-Kahf. Ustaz tanya tadi. Ya, fadol. Kalau terputus dalam arti tidak ada anak sama sekali. Ini kan kalau abetar ini kan hanya untuk anak laki-laki. Kalau terputus dalam arti tidak punya anak sama sekali. Lebih ke apa itu? Ke mandul ya? Iya, misalnya. Mandul itu apa ya? Bentar. Beda lagi dia. Tidak punya keturunan sama sekali itu. Akim. Ada di Al-Quran surat apa ya? Akim. Aqim, ain, qaf, ya, mim, aqim, mandul. Aqim. Kalau mandul kan biasanya karena penyakit biasanya. Zakaria ya. Jadi kalau kalau dari terjemahannya abtar itu terputus, artinya Rasulullah tidak punya sama sekali keturunan sedarahnya kan? Ya, itu kalau di Arab abtar itu. Karena dia tidak punya anak laki-laki. Kan nasab itu anak laki-laki. Bini. Enggak, tapi kan kalau sekarang kita lihat ada yang Habib gitu kan, bahwa itu keturunan Rasul. Itu sebenarnya keturunan Hasan Husain sebenarnya. Gitu, keturunan Hasan Husain. Atau Ali berarti ya. Ali ya. Nah, bukan keturunan Rasul ya, tidak jadi kata cuman bintu Fatimah gitu ya. Ya keturunan Ahlul Bait nah lebih itu. Nah, gitu. Kalau Tuan Rasul mungkin kurang tepat itu istilahnya. Tapi karena banyak hari ini kan kesana, Tad. Oh iya. Agak bingung aja saya kalau ngeliat nasab kok tidak ada, tapi kok mereka, bukan mereka, mungkin mereka tidak, tapi ada beberapa orang di sekeliling mereka yang menyatakan seperti itu. Gitu. Ini lebih ke keturunan Ahlul Bait ya, benar itu? Ahlul Bait ya. Ali kan Ahlul Bait. Ali, ya Ali. Ya, Fatimah Ali. Pun Ahlul Bait. Iya, begitu. Fatimah bintu Rasulullah. Pintu Muhammad. Ya tak paham tak? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, iktafaina di hadzal qadar. Ya, cukupkan sampai sini. Ila liqa yang mulqat ya. Insyaallah besok kita bertemu jam pertama pelajaran al-qiraah. Ya, siap tak. Terima kasih. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair tad. Wa iyyakum. Pak Kurniawan, aku mau tanya sebentar. Ya. Pak Kurniawan. Iya. Gimana caranya bikin itu namanya? Kan klik partisipan udah. Klik partisipan. Yang di bawah itu ada partisipan. Partisipan ya diklik nanti Pak habis klik terusnya kan Pak Salahuddin ada Lenovo ya tulisan Lenovo terus diklik juga yang Lenovo diklik terus ada rename dari apa Lenovo udah diklik terus ada rename nah terus ganti Lenovonya ganti nama Pak Salahuddin. Gak bisa ini diklik Lenovo-nya. Diklik yang mana ya? Ada mood, ada more.
Renam yang rename. Iya, rename. Nggak bisa ya? Nggak, Ustaz. Pak Saludin, udah partisipan udah klik. Kemudian klik namanya sendiri siapa? Lenovo kan? Lenovo. Disitu, Lenovo ya? Nah, Lenovo-nya ya, tapi klik. Nggak bisa. Klik. Nanti ada tulisan rename. Ada tulisan rename. Ya, saya klik nggak bisa. Nah, pas klik, ada tulisan rename, ganti nama. Gimana ya? Lenovo-nya diklik. Oh, iya. Siap. Terus harus ada rename ya, terus rename, terus ganti nama coba. Iya, rename. Dah. Coba. Ya, Pak. Ya, udah muncul namanya ya. Iya. Makasih, Pak Kurniawan. Sudah semua ya? Ya. Syukur juga, Pak. Amin. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi. Pak Ari. Tadi tugas sih. Ya. Tugasnya jadi kumpulin ya? Ini tadi Pak Deris Mono yang suruh salin. Oh, salin nama artinya. Dia bilang nggak dikumpulin tadi. Yang tadi suruh, suruh nyalin, kemudian nulis yang halaman terakhir itu apa? Nyalin. Nyalin yang tadi diucapin bareng-bareng. Nanti mungkin di classroom. Tapi tadi nggak tahu dikumpulin apa enggak. Iya, Pak. Iya, tadi nggak dibilang sih sama beliau. Ini aja, Pak. Nanti dikabarin di grup kalau harus dikumpulin, nanti anak kumpulin insya Allah. Iya. Nam, syukuran. Ya, syukuran, Afan. Ya. Jazakallahu khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.